Okey, kita dah sampai ke Pekan Berincang ya. Okey, kita bagi laluan dekat kereta. Ini dia Pekan Berincang dah membangun dengan jayanya. Cantik Pekan Berincang sekarang ni. Okey. Kita akan ke One Ground. Okey, kita akan ke campsite One Ground di Tanah Rata ya, tak jauh daripada sini. Sekarang kita berada di Pekan Berincang. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi itu. Saya Azmi daripada Green Amwaza Camping. Okey, hari ini kita berkubu-kubukan badan. Kita pergi ke tempat sejuk. Kita berada di One Ground Tanah Rata Cameron Helen Campsite. Bersama saya Husnul dan keluarga. Kami ada dua kemah saja hari ini untuk kita nak bermalam di sini. Dua hari satu malam. Jom saya tunjukkan sebersikit berkenaan dengan tapak campsite ni dan kemudahan-kemudahan yang ada ataupun disediakan oleh owner campsite. Jom ikut saya. Okey, ni dia ya. Pintu masuk ke One Ground ataupun OG singkatannya. Kita tengok lambang dia. Okey. Lambang dia. Okey, ni juga ada kawasan parking. Ya, okay, kawasan parking kenderaan. Okay, first sekali sebelah parking kita ada toilet dia. Ada dua. Okay, di luar ada sinki. Yeah. Okay, kita tengok. Ini dia toilet pertama. So di dalamnya pun ada sinki juga. Ada cermin. So tanda duduk. Okay. Yang pertama. Juga yang kedua. Okay. Okay, tandas ada kira agak bersih lah ya. Agak bersih. Ini dia tapak. Tapak perkhemahan dia. Kita tengok. Ini tapak perkhemahan. Okay, kalau kita tengok di bawah sana. Jua ini adalah pasar malam Tanah Rata ya. Kita dari sini kita memang nampak pasar malam Tanah Rata. So kalau kita tengok di bawah ni juga ada tapak juga. Kalau kita tengok daripada 10 1 2 3 4 boleh pasang ya di bawah ni. 4 biji 10 boleh pasang. Okey, kita terus. Okey, ni untuk sewaan tapak dia ni berlainan harga. Kita nak sebut pun tak dapat nak tetap. Macam yang ini luas ni boleh pasang 210, harga dia 150. Ya, 150 kita dapat pasang 210, satu 10 besar, Willis 13, dan satu lagi kita boleh pasang J-Crate dom macam base M juga besar dia. Kita boleh pasang dua di sini. Harga 150. Okey, kita terus ke dalam. Okey, ini juga tapak. Dia berlainan harga. Kita tahu yang ini berapa harga. Okey, ini tempat dia common center owner dia di sini. Ya, owner dia dekat sini. Okey juga ini tapak. Kita tengok dalam ada tapak. Juga di sini, kita masuk sini. Juga tapak ini agak besar. Ini agak besar juga. Boleh kemah, boleh 3 biji. Tak ada masalah. Okey.
juga kalau nak. Ada disediakan jugalah kalau nak air panas, ada kat sini. Ya. Okey, di belakang ni ada sinki. Ada sinki. Okey. Masak apa pagi ni? Okey, ini dia. Ini sahabat kita juga. Daripada Ipoh juga. Menggunakan Wida Lido TP10 Max Pro. MS Pro. Okey, ni dia masak. Wah, enjoy ni, enjoy camping ni. Nampak tu dia tulis tu. Enjoy camping. Enjoy camping. Menarik. Dan juga satu lagi menggunakan cabin XL Wida Lido juga. Ada dua biji Wida Lido ni. Ni dia Wida Lido. Ni satu sahabat kita. So malam tadi kita sembang panjang lah sebenarnya. Ini merupakan pagi yang kedua. Dan saya adalah pagi yang pertama. Ada orang pagi kedua. Okey, tengok kalau tengok ada juga Black Dog juga ada. Kalau tengok dia punya bangku ya daripada Black Dog. Lambai tangan dulu. Barang-barangan je. Okey, kita terus ke sini sikit. Oh, ini juga Wida Lido. Ni semua Wida Lido je di belakang ni. Juga. Okay, fly. Mobi Garden. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, selamat pagi. Masak ni daripada ini yang kita daripada Keluang lah. Orang Keluang. Orang Keluang selamat datang ke Pahang. Okay, baik. Okay, ini owner punya. Wah, untuk disewa. Owner punya ada 2-3 kemah untuk disewa. Okey, juga yang ni juga. Owner juga satu dan di belakang juga owner juga. Ni owner punya untuk disewa. Kita hanya bawa badan je orang kata. Ini kita dah tengok malam tadi. Nature Hut Supernova. Ini dia sahabat kita. Pagi-pagi tengah masak. Okey, tengok lampu dia. Menarik. Merupakan kemah yang pertama sampai di Malaysia. Lepas ni ramai lah. Dia kata ada color hitam ada. Black color. Ya. Yeah? Okey, di sini juga kita ada toilet yang kedua yang belah dalam. Yang belah dalam. Okey, ada sinki. Okey, ada sinki, ni bilik air. 1 2 3 4 bilik air. Okey, kita tak pergi ke hola, cuma kita tengok. Itu dia. Itu dia hola. Kita boleh tengok hola. Ya, yeah, di sebelah sini. Okey, itu dia hola. Okey, jom kita teruskan. Wah, Nature Hut juga ni. Ramai yang pakai Nature Hut ni. Okey. Okey. Adik. Wah, goreng telur orang ni nak bagi. Assalamualaikum. Baik-baik. Ini Coleman punya geng. Dia ada 2 biji dekat sini. Ini P4. P4. Oh, P4 okey eh. 1. Ini Coleman punya barang. So juga Coleman juga. Okay, morning. Okay, ni juga Wida Lido juga. Ini dia, kita tak habis lagi ni. Ini semalam kita tengok yang mana lampu ini semalam. Coolman.
yang pakai minyak petrol. Okey, untuk penggunaan elektrik hanya dibenarkan di sini sahaja. Ya. Disediakan plug. So hanya kita bawa lah kita punya power bank ke, handphone ke, lampu ke untuk kita charge di sini ya. Okey, ini dia chapati goreng. Ini adalah menu daripada Pakistan. Tengok dia uli sikit. Sebab dia makan seorang, banyak tu je lah dia uli. Chapati goreng. Okey, dia ni merupakan salah seorang petugas di on ground ni. Dia malam-malam dia dekat dengan kita lah, dia menjaga kita kat sini. Apsal. Okey, daripada Pakistan. Chapati goreng eh? Kita pun tak dengar chapati goreng. Hari ni baru kita datang kat sini baru kita nampak ada chapati goreng. Kita tengok dia sudah kembang. Okey, kita tengok. Sudah naik lah. Tak. Wah, tu dia. Nampak sudah jadi. Chapati goreng. Ni Rizal, bro kena belajar ni chapati goreng daripada Pakistan. Ya. Ni menu Pakistan eh. Ni menggunakan tepung apa? Gandum, tepung gandum. Tepung gandum saja. Gandum campur dengan minyak. Air saja. Dia serupa buat lempeng, tapi ni lempeng kembung lah. Dia jadilah. Dia jadilah dia punya chapati dia. Okay, pagi ni kita akan letak satu stiker family atau mok ya daripada Green Awaza Camping di One Ground. Okey. Kalau kita tengok sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Alan Hussein ada di sini. Kita akan duduk di bawah Alan Hussein. Danish family. Oh, Rizal punya. Okey, ni dia. Ya. Family Atuk Mok ni. Family Atuk Mok. Green Awanza. Cek, apa dah check in dekat ni? Apa? One Ground. One Ground dah. Green Awanza dah berada di One Ground. Alan, saya nak ambil satu ni tak? Okey, lagi ya. Green Awanza Camping akan diserahkan kepada Encik Rizal kita untuk menambahkan lagi collection dia. Okey. Saya sampailah. Okey. Baik. Okey, dekat mana tu? Sampai mana ya? Dekat mana tu? Kita ambil di atas sinilah bucu, penuh memenuhkan kan. Okey, tu dia. Okey. Green Awaza Camping. Subscribe pula. Ke Dennis family ke Atul. Ini daripada Encik Rizal kita untuk Green Awaza Camping. Green Awaza Camping kepada sahabat kita daripada Bangi. Okey, kita pun nak serah juga satu lah ya. Saja main-main ni. Orang kata kat sahabat kita satu stiker daripada Green Awaza Camping. Ini saja main-main je. Thank you. Okey. Ini dia ya. Cikgu kita hari ni menarik masaknya. Tu dah. Bro Syam kita tengok. Okey, salah satu kemah yang disediakan oleh pihak tapak campsite untuk disewa lah ya. Kepada tuan-tuan dan perempuan ni yang tak ada kemah, terus saja datang kemari, orang kata bawa diri. Disediakan kemah. Memang cantik lah. Ini kalau tilam queen, dua tilam queen boleh masuk kemah ni. Outing mate. Oh, yang tu dia punya. Ni jenama. Outing mate.
Tapi sangat tebal. Memang sangat tebal. Memang sangat tebal. Dengan sebuah harga lebih kurang 2,400 lebih kurang. 2,400 ya. Menarik. Semua serba hitam juga. Semua serba hitam. Masak apa hari ni? Lemak balong, nasi lemak. Nasi lemak. Wah, ini pun juga tengah masak. Wah, okey. Hai, ini Wida Lido dia cantik. Menarik, menarik. Okey, nasi lemak. Bagi, bagi. Tengok cara masaknya dulu. Ini buat roti bakar dengan telur mata. Telur mata, roti bakar. Rindanya kat dalam. Ah, tak apa. Dia sembang panjang tu, dia landing lebih. Okey, ni cikgu punya. Mana ke cikgu punya? Dah masak belum? Ah, mana ke Jisham ni? Nampak tenda. Astagfirullahaladzim. Tenda 4 je nampaknya orangnya tidur. Melampau. Ah, ini dia kita tengok cikgu Salamiah tengah masak. Katanya pagi-pagi ni. Nugget je. Nugget saja. Ni. Cik Bing makan apa Cik Bing? Ah, sini tak boleh nak berenang Cik Min eh? Boleh lah berenang tiap pasir. Okey, Cikgu Salmiah dia pakai payung camp. Ah, ni berada sam kita biasalah tenda 4. Ya betul. Akan datang sama ada Wida Lido. Sedang mencari-cari. Ah, dah bangkit-bangkit yang ada. Okey, ni juga Wida Lido, banyak Wida Lido ya. Ah, kali ni banyak Wida Lido. Itu lambang dia tadi, logo dia tadi. Pagi ini kita makan simple ya. Kita makan nasi lemak sambal kupang ya. Sambal tumis kupang. Kita bawa ke kemarin halam. Untuk pagi ini. Menarik. Okey, kalau kita tengok daripada video-video tadi daripada masuk-masuk saja kita dah ada tempat letak kereta ya, di depan sekali sebelum masuk pagar campsite ni, pintu campsite ni. So lepas tu first kali kita dah ada bilik air dah. Ada bilik air, bersih bilik air ni. Okay, selepas tu kita akan masuk, kita dah ada orang kata tapak untuk perkemahan. Di sini kalau kita tengok dia punya tapak, dia mengikut keluasan ya, keluasan tapak yang dia bagi. So satu tapak dengan harga yang lain dia akan boleh muat, contohnya macam saya dia bagi satu tapak ni ya 150. Tapi kalau kita letak dua kemah dia jatuh murah balik, satu tapak baru RM75 sahaja. Yang itu cara dia buat, dia tidak menggunakan satu tapak. Dia terus macam tu gitu kan, sebab dia ada kelebihan-kelebihan dia akan bagi. Dan kalau kita tengok di dalam tapak semuanya kebanyakan di dalam. So macam kami ni special sikit lah, ada buluh keliling ni. Di dalam dia ada tempat dia punya command center dia, owner ni.
So dia letakkan situ buat plug point. Plug point semua sekali, siapa yang nak charge power bank, lampu ke, handphone ke, semua akan di situ. Tempat telah dihadkan. Okey, dan terus ke dalam tapak juga, tapak perkhemahan. Dan di belakangnya kita ada lagi 4 pintu bilik air disediakan di sana. Pemandangan daripada sini memang cantik lah. Sebab apa, kita ada Gunung Ganang. Kita nampak Gunung Ganang di kawasan Tanah Rata ni. So di bawah tu kita ada pasar malam. Kalau kita nak pergi berjalan pasar malam, lebih kurang jalan kaki 10 minit ke 15 minit lah, santai-santai sampai ke pasar malam. Juga di sebelah ni, kalau kita tengok di sebelah kita sini ada 3 campsite. Di belakang campsite kita ni adalah pola campsite di belakang ni. So di sebelah kiri saya ni kita ada Stella Golden Hill. Sebelah ni maknanya kalau tuan-tuan dan perempuan ataupun tuan-tuan datang kemari nak mencari tapak campsite, mana kita ada 3 campsite dekat sini, mana mudahlah cari salah satu. Kita Google je salah satu mana-mana campsite akan sampai. Dia akan sampai sebab dia jalan yang sama. Dia akan sampai. Okey, kalau kita tengokkan daripada semalam, kita sampai semalam pun dalam pukul 7. Pukul 7 kita naik daripada Pulau Pinang dalam pukul 3:30. So sampai di sini dalam pukul 7. Sebab ada juga 2-3 tempat yang agak jam sikit nak naik. Okey, kita semalam pun pacak kemah dalam keadaan yang agak gelap. So tak dapat kita nak review kemah ni. Jeket ni, black edition ni. Ini merupakan salah satu kemah yang barulah kita pasang. Okey, hari ni TBT hanya sekali je kita berada di sini. Sebab sekali kita akan pindah ke satu lagi campsite, iaitu di Stella Golden Hill. Thank you.
Jalan teman, jom jalan. Okey. Saya tak pakai sejuk. Ya, yeah, sana. Ya, yeah, satu tapak lagi. Ha. Okey, kita review sikit kemah ni ya. Nature Hide ni. Supernova, Nature Hide Supernova. Okey, Nature Hide Supernova ya, baru keluar eh. Kat Malaysia ini yang pertama. Ini dia. Kat Malaysia ini yang pertama dia kata baru sampai. Ni kalau siang lain, malam dia lain. Okey. Malam dengan lampu pun jadi lain. Daripada mana tadi kata? Saya. Ha. Pada Gombak. Gombak. Terus kemari. Direct. Kejap je 3 jam. 3 jam. Okey, ni dia. Kita tengok. Dia kemah je ada nama tuan. Kita pergi dengan tuannya. Dan Dolphin ni pun actually this company memang sponsor untuk camping kita. Sedap, tapi jangan balik buat pusing dah. Dia nak tambah lagi. Daripada mana ni? Daripada Indonesia. Okey, di bawah sana perumahan Pasar Malam Tanah Rata. Di sebelah tu je ya, sebelah. Huh? Nampak bumbung tu, bawah bumbung nombor 2 tu. Yang tinggi sekali yang nombor 2 tu tengah-tengah tu. Pasar Malam. Okey, selesai sudah ya. Kita baru malam di campsite on ground. Thank you.